வந்து வந்து இனி பெருசா மாச்சு மாச்சம் ராசா லாலிபாப் Mau cobain kak, ada apa aja tuh? Ada ini, Wih. Wow, ada jagoan neon. Jagoan neon, milik kita. Ini jagoan neon yang warna biru. Ini milik kita, yang pink. Ini split. Split. Barangnya split kali ya. Terus, <Sprite. laughs> terus ini yang rainbow. Ini yang kembarannya permen kaki, iya permen ceker. Ini hot hot ball. Ini jagoan neon juga tapi warna merah. Sebelum icip jangan lupa subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Teman-teman, sekarang kita icip-icip yuk. Dari yang mana dulu ya? Mau yang jagoan neon dulu. Itu lidahnya jadi biru deh kayaknya kak. Ini kapan bisa lipstikan? Kita cobain yang jagoan neon dulu ya teman-teman. Ini kayaknya ada banyak warna juga deh, tapi di warung tadi cuma ada dua. Hah? Tuh. Itu bolong? Coba kak. Ini bolong. Oh iya. Ini gambarnya bunga nih. Ayo coba kita cobain. Bismillah. Enak. Rasanya apa kak? Biar lidahnya biru. Rasanya apa? Buah-buahan apa-apa gitu? Apa cuma asam aja? Asam. Ya, tapi kayak rasa buah gimana gitu? Kecil kayak ada rasa buah-buahan. Udah biru belum? Coba. Oh iya, jadi biru teman-teman tuh. Jadi biru lidahnya. Coba dong lagi dong julurin lidahnya Melet. Wow, jadi biru teman-teman. Tuh kayaknya ada banyak ini ya, banyak warna ya permennya ya kak. Nah sekarang kita coba yang mana lagi ya teman-teman. Pilih dong mau yang mana. Strawberry. Permen apa itu? Milk kita. Isinya kayak apa kak? Warnanya putih campur warna pink. Coba dong. Oh iya, kalau ini sih permen susu. Kalau ini bikin lidahnya jadi warna juga nggak? Kalau ini nggak bikin lidahnya jadi warna. Oh, yang bikin cuma si jagoan neon ya. Lucu ya teman-teman, jagoan neon kayak permen zaman kecilnya mami dulu. Dulu kayaknya jagoan neon ada hadiahnya deh. Enak ya? Enak kak rasanya? Enak. Sama yang jagoan neon suka yang mana? Oh no. Yang semuanya. Kan belum dicoba semuanya. Ini rasanya manis. Ada asamnya nggak? Nggak. Asam yang tadi jagoan neon ya? Tapi kakak masih yang paling suka banget. Yang kita. Ya kan yang lain belum dicobain. Kita cobain dulu nanti semuanya. Kalau yang ini susu banget rasanya. Enak. Ini kesukaan ada juga ya. Ini milik kita juga ada macam-macam rasanya ya kak.
ada yang hijau sama coklat kayaknya. Sama strawberry. Oh, ada tiga macam ya. Cuma tadi di warungnya ada cuma satu doang. Siap lanjut? Ya. Mau coba permen yang lainnya? Apa itu? Permen Sprite. Bukan, itu bukan Sprite, tapi Split. Split. Ya, kembarannya Sprite emang. Warnanya aku tahu putih. Itu di wadahnya kayaknya rasa lemon deh. Putih banget. Masa? Asem banget. Asem banget, nyet. Tapi warnanya nggak hijau apa ya, Kak ya? Asem banget. Warnanya putih. Oh iya tuh, di kemasannya juga ketat lah. Ada tulisannya tuh, keterangannya rasa. Mama nggak suka yang ini kecut. Lemon, nih teman-teman. Ya ini asem banget nih kayaknya. Ini kan emang kayak Sprite gitu sih ya. Permen lollipop rasa lemon. Tuh. Coba remote tahan lama nggak? Ini rasanya kayak Coca-Cola. Bener nih, kalau udah lama rasanya kayak Coca-Cola. Coba kamu mode. Lama-lama nggak tahan ya, kecut banget ya. Kok ada garis-garisnya? Buletannya. Semuanya, tengah-tengahnya. Ini apa? Asem mana sama yang ini? Sama yang jago neon? Daripada jago neon, asem mana yang ini? Berarti paling asem ya? Gak terlalu suka kayak yang cupa-cupa waktu itu ya, yang pelangi, ingat? I love you. Oke, lanjut permen selanjutnya, permen lollipop selanjutnya. Apa itu yang rainbow? I love you. Kayak ngerti aja. Bungkusnya lucu ya, lollipop yang ini ya. Ini kesukaannya adek nih, yang warna-warni ini. Bisa nggak, Kak? Ya, dia gigit dengan kekuatan gigi. Gak bisa. Yeay, berhasil. Ini ada gambar warna-warni. Udah bismillah ya tadi ya. Enak banget ini, nggak kemanisan. Manisnya pas. Kalau sama si mil kita, manis mana? Tetap manis milk kita, tapi dia ada susunya nggak? Ini ada rasa susunya nggak? Iya ini ya, tapi dikit doang susunya. Tapi tetap kerasa si milk kita ya? Kakak sukanya jago neon sama milk kita sama ini. Kakak nggak suka permen yang asem sih ya? Wah! Love me. Bentuknya lucu, rasanya enak. Rasanya enak. Enaknya banget, susunya dikit. Pas banget. Berarti enak yang ini daripada milk kita. Yummy. Teman-teman, tapi makan permen tuh gak boleh banyak-banyak. Ini berapa makannya cuma dikit-dikit kok. Dikit. Terus dibungkus lagi di wadahnya. Apa sama makan itu yang... Oke, kita cobain permen yang lainnya. Permen apa itu, Kak? Permen ceker. Tapi ini bukan yang ceker, Kak. Apa? Ini yang bulat tuh. Iya kan? Tapi rasanya sama. Iya, rasanya sama. Ini kecut tahu. Tapi ini enak nih, ini permen zaman dulu juga nih, enak nih. Dulu tuh permen ceker tuh setiap di sekolah pasti beli permen ini. Ini dulu 500 berapa ya harganya? Ya permen ceker tuh enak banget. Permen ceker itu
terbuatnya. Iya kan, sama kayak permen ceker. Iya tapi bulat, kayak jamur, bentuknya kayak jamur gitu. Tapi jamur segini. Kayak jamur lagi. Oh no. Tapi suka. Enak ini kak. Mami mau coba? Kalau mau suka yang ini. Iya, cek ya. Iya, dia jadiin bentuk macam-macam malah. Bisa kayak jamur juga. Kayak ini kecut kak. Kecut mana juga. Kakak? Kecut mana sama si split? 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 Kecutan si split paling kecut si split. Ini sama split. Itu. Paling kecut. Bikin itu merah enggak? Bikin lidahnya merah enggak? Yang ini enggak? Masa sih kak? Jagoan neon. Jagoan yang warna merah. Coba tuh bikin lidahnya merah enggak? Iya enggak sih, biasa aja ya. Kakak kecetan tahu. Permen terakhir teman-teman, jagoan neon warna merah. Coba buka dong. Oh, ini kok kayak sama ya? Iya, hampir sama kayak tadi. Kamu cek ya. Ini kecut juga kak? Enggak. Katanya jagoan neon kecut. Agak tapi nggak kecut banget. Nggak kayak split. Berarti menurut kakak yang paling kecut banget tuh split. Yang manis? Yang manis? Melkita. Bukan yang rainbow. Bukan. Terus yang paling enak? Yang manis Melkita sama yang rainbow. Terus yang paling kakak senang, yang paling enak? Melkita sama rainbow. Berarti yang kakak paling seneng yang mana nih? Ini sama yang ini. Oh, milik kita sama yang rainbow itu ya, yang love ya. Yang paling asem yang mana permennya? Masa sih hot ball asem? Terus yang paling enak? Udah ya tadi ya, yang rainbow itu ya. Ya. Oh iya. Nggak boleh keseringan makan permen ya teman-teman. Nanti kalau lama-lama makan permen terus nanti lama-lama giginya habis. Habis. Emang dimakan apa habis? Dimakan permen. Makasih udah nonton.